menyelesaikan kegiatan WCD di Pantai Lumpue Soreang, selanjutnya perjuangan kampanye lingkungan belum berakhir, teman-teman. Kali ini kita kembali ke pantai di Soreang bersama Spiderman Pare-Pare dalam aksi satu kantung sampah setiap hari selama setahun. Meski sebenarnya Spider-Man sudah mengumpulkan sampah di Pantai Lumpue, namun Spider-Man Pare-Pare masih tetap melanjutkan aksinya ya. Soalnya dia berharap lokasi WCD itu sebenarnya adalah di Pantai Cempae Soreang, karena sampah di wilayah ini jauh lebih banyak daripada yang ada di Lumpue. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa, kita akan mengumpulkan satu kantung sampah dari pantai sini, dikembalikan ke darat. Ya, satu kantung setiap hari lumayan lah ya. Mari kita lakukan. Explosions like a heartbeat. Yeah, my mind's been rushes of emotion. Now let's do it again. The sweetness and adventure without a venture. TV's got your mind stuck on good reality. We are young, 'cause our soul is warm. Nah teman-teman, suasana pantai lagi luar biasa, surut. Jadi bisa ngumpulin sampah dengan cepat lah ya. Pokoknya jaga lingkungan terus, jangan buang sampah sembarangan ya. Kelola dari rumah lah. Mari kita lanjut. Life is all on schedule, but dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment. I send motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky. We are. Baik teman-teman, tanpa terasa satu kantung sudah cukup. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu kita dengan membagikan postingan ini. Oke, sampai jumpa besok. Salam jumpa. Perjalanan kita di malam hari kembali berlanjut teman-teman. Dan kali ini saya akan mengikuti tim gugus tugas yang sedang melakukan patroli. Sayangnya beberapa pemilik warung makan itu terjaring operasi dan mendapatkan teguran. Tidak hanya warung makan, sejumlah minimarket juga mendapat teguran dari tim gugus tugas karena tetap buka ya, meski jam operasional yang sudah ditentukan itu sudah lewat. Kasihan sekali ya teman-teman sebaiknya, tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga aturan.
Lokasi terakhir yang disambangi tim gugus ini adalah kawasan Cempai yang memang selalu padat, apalagi satu weekend. Petugasnya pun menghimbau pengunjung untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Baik teman-teman luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa. Tapi tetap masih progres ini. Satu.